bulan suci Ramadan, IJMU atau Ikatan Jurnalis Medan Utara berpartisipasi dengan membagikan takjil secara gratis untuk berbuka puasa pada para warga yang sedang melintas di Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Ratusan bungkus takjil yang dibagikan mendapat antusias dari para pengguna jalan yang melintas dan dari warga sekitar. Pembagian takjil ini sebagai usaha untuk membantu masyarakat yang menjalankan ibadah puasa yang sedang melintas di jalan. Ketua IJMU, Samsul Lubis, juga berharap semoga hal ini dapat menjadi kegiatan rutin yang dilakukan. Tampak turut berbaur dengan para anggota IJMU adalah Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, Kabakren Kompol Edi Suprianto, Kasat Binmas Kompol Juspar, Wakapolsekta Medan Labuhan AKP Ponijo, beserta Kanit Lantas Polsek Medan Labuhan Ibtu Awe Nasution. Usai membagikan takjil, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama Kapolres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan menyampaikan sangat mengapresiasikan apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan wartawan yang bergabung di wadah IJMU tersebut. Jadi grup-grup itu apa? Kain, cetak, elektronik, ya, semua apa yang menceritakan kami yang positif. Demikian ya, kalau satu dua negatif ya saya bertindak. Tapi pada umumnya, oleh Pelabuhan Belawan dinilai positif. Dan sampai laporan ke Kapolri itu kita, kalau enggak dua berita itu ada dikirim oleh Kapolda. Kapolri, kemudian laporannya. Jadi sekali lagi, kami atas nama oleh Pelabuhan Belawan tetap hanya terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama dengan para media pada kami. Kita sudah, walaupun baru, saya sudah akrab, berusaha menyempatkan diri datang tadi. Kalau tidak akrab saja nggak kembali, tapi karena sudah enak, sudah akrab, ya, jangan lihat tempatnya. Ya. Karena ya, kita berupaya untuk hadir bersama-sama, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, kita memberikan sedikit ala kadarnya makanan bagi masyarakat yang berpuasa itu sangat baik sekali. Mudah-mudahan ke depan mari kita tingkatkan hubungan kita yang sudah baik ini, kompakan, kebersamaan, saling mendukung. Semoga kita lebih sukses lagi ke depannya, baik sisi kami, pelawan maupun rekan-rekan media. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.